Kamu bisa gambar kayak dia? Enggak. Terus kamu ngapain di situ? Nemenin. Kamu tahu nggak kenapa sahabatmu nggak bisa gambar? Emang kenapa? Karena kamu nggak ngajarin dia. Dia memang nggak pengen bisa menggambar kok. Alah, siapa bilang? Mau pengen gambar kan? Ayo ngaku. Ya ngomong aja, nggak usah takut. Percuma kamu punya sahabat kayak dia. Ilmunya disimpan sendiri. Kamu nggak pernah ngomong minta diajarin kan? Seharusnya kamu ngerti dong. Harusnya kamu ngerti dong. Lo bilang aja ke aku, kan bisa. Iya. Dasar dia pelit. Kamu pelit. Aku gak pelit. Ya, dibentak diem aja. Apa kamu bentak-bentak aku? Aku orang keras, bukan membentak. Apa kamu? Bukan aku. Sakit tau. Tapi bukan aku. Ini sudah ketiga kalinya Rehan memprovokasi teman-temannya untuk berkelahi. Bapak dan ibu harusnya lebih memperhatikan perilakunya Rehan. Sekarang kalian sudah tahu kan, bahwa negara kita ini dibangun oleh tokoh-tokoh yang sangat mencintai bangsanya. Tokoh-tokoh yang heroik, yang sangat pantas kita sebut sebagai pahlawan. Rehan? Iya, Bu. Coba kamu sebutkan salah satu tokoh pahlawan bangsa yang sangat kamu idolakan. Ibu Syah. Ibu Syah? Siapa itu, Rehan? Syahrini. Rehan bukan hanya berani membuli temannya, tapi dia sudah berani membuli gurunya sendiri. Apa-apaan ini? Belajar apa sebenarnya Rehan ini di rumah? Bapak dan ibu kemana saja? Astagfirullahaladzim. Satu nih. Berapa? Dua. Apa ini dua? Di mana? Boyong. Rehan lagi ngapain? Kacau. Astagfirullahaladzim. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Rehan itu sudah keterlaluan. Dia membimbing teman-temannya membuat kartu sendiri dari kertas karton. Coba ibu bayangkan. Maafkan anak kami, Bu. Tapi memang Rehan dari kecil udah senang bikin kerajinan tangan, Bu. Ibu sadar gak sih? Anak ibu yang usianya baru 9 tahun bisa membuat 53 buah kartu remi, Bu. Kartu gaple. Siap ke kamar. Ini pasti pengaruh lingkungan, Bu. Justru itu, Bu. Pengaruh lingkungan ini yang semakin rawan. Bapak dan ibu itu jangan sibuk sendiri. Perhatikan dong perilaku anak di rumah bagaimana. Dan ini jangan pernah dianggap sepele, Bu. Ibu juga sibuk di sekolahan. Rehan. Lihat kan, anak bapak itu begitu berani membalas gurunya. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Kami juga gak tahu. Belum saya ceritakan kisah yang lainnya. Apa itu, Bu? Rehan bermain kartu menggunakan uang. Dari mana dia mendapatkan uang? Dia memalak teman-temannya sendiri. Rehan udah baik-baik kok. Jangan bohong kamu, Rehan. Kamu mengancam teman-teman kamu itu kan? Orang salah sangka, Bu, sama Rehan. Salah sangka gimana, sayang? Kita kan bukan orang Jawa, mah, yang biasa ngomong halus. Kita kan orang seberang yang biasa ngomong keras. Ya makanya kamu mulai belajar untuk memelankan suara kamu. Saya yakin sekali kalau anak kami ini bisa diperbaiki, Bu. Iya, harus.
Saya harap Rehan bisa diperbaiki. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi bukan di sekolah ini. Ya, karena kami sudah tidak sanggup. Gampang nyerah. Ibu, apa tidak ada toleransi sedikit pun atau usaha untuk mendidik anak kami lebih baik, Bu? Rehan sebenarnya anak yang baik. Coba Ibu tanya sendiri. Selain memalak teman-temannya, dari mana Rehan mendapatkan uang itu untuk bermain kartu? Rehan, kamu dapat uangnya dari mana? Nemu, Pak. Nemu, Rehan. Kamu jawab yang jujur, apa Ibu yang jawab? Nemu di tas teman-teman kok, Bu. Lalu tas-tas itu di mana? Di meja. Astagfirullahaladzim. Kamu mencuri. Astagfirullah. Wah. Baik. Saya bukan orang tua murid yang pelit. Kalau memang dibutuhkan, saya tidak keberatan memberikan sumbangan yang cukup untuk sekolah ini. Yang penting, anak saya bisa diterima di sekolah ini. Maaf ya, Bu. Saat ini, saya sedang mempertimbangkan untuk memberhentikan beberapa murid. Apakah saya harus menerima anak ibu yang kelakuannya itu lebih parah dari mereka? Dan ini semata-mata bukan karena uang. Saya sebagai kepala sekolah harus melindungi murid-murid yang lain dari kelakuan buruk satu orang. Saya harap ibu dapat mengerti. Kalau tidak ada sekolah yang mau menerima anak saya, terus anak saya harus sekolah di mana, Pak? Fungsi sekolah ini kan untuk mendidik, Pak. Dan kalau yang didiknya semua hanya anak-anak yang tidak bermasalah, ya sekolah ini ubah fungsi aja jadi tempat kursus, Pak. Coba saja anak Bapak dimasukkan ke kursus. Mungkin lebih cocok. Kursus bela diri, kursus bahasa Inggris, atau kursus memasak dan merangkai bunga. Anak saya laki-laki, Pak. Atau kursus yang lainnya masih banyak. Silakan. Asal bukan di sekolah saya. Sekolah macam apa sih ini, Pak? Masa beraninya cuma mendidik anak yang tidak bermasalah? Penakut. Nggak sekolah? Males, gitu-gitu aja di sekolah. Udah, jadi pemulung aja kayak om. Om yang mana? Ya, om ini. Kenapa harus jadi pemulung? Emangnya mau kerja apa? Kerja lain itu butuh ijazah. Kalau jadi pemulung kan enggak. Duitnya gede enggak? Tong. Ngapain juga mau jadi pemulung? Udah pulang sana. Minta bapak menyekolahi kamu. Dia nyuruh, dia ngusir. Ada-ada aja. Kalau Rehan gak bisa diterima sekolah lain, katanya sih papanya mau kirim dia ke Malaysia. Oh ya? Loh, emang boleh anak sepantaran Rehan itu jadi TKI? Walah, Bu. Rehan itu kesana mau sekolah. Bukan jadi TKI. Aduh. Maaf ya, malu lagi error. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, Bu. Masukin aja ke pesantren. Pesantren? Iya. Serem nggak sih? Loh, kok serem sih?
Takutnya nanti malah jadi teroris. Lawang di pesantren itu, para santri itu diajari baca Al-Quran, diajari beribadah, dididik akhlaknya supaya benar. Bahkan ada pengantar yang menggunakan bahasa Inggris loh, Bu. Tapi buktinya itu di berita lagi rame soal pesantren teroris. Cari pesantren itu yang benar dong, Bu. Bukan yang pura-pura pesantren. Jadi kalau nanti anakku jadi fanatik agama gimana? Loh, Bu, yang namanya orang beragama itu pastinya fanatik, taat sama agama. Yang gak boleh itu orang beragama, tapi yang ngawur. Di republik ini, sekolahan sangat banyak. Pak Herman gak usah khawatir. Saya sudah datangi 5 sekolahan, Pak. Nah, yang benar kan? Banyak? Ya, tapi gak ada yang mau menerima Rehan. Loh, kok bisa gitu? Ternyata di antara sekolah itu mereka bertukar informasi. Nah, Rehan itu dicap buruk. Terus, mau sekolah di mana tuh anak? Ya, itu dia yang buat saya pusing, Pak. Udah, sekolahin aja di sekolah militer sekalian. Biar dia belajar disiplin tingkat tinggi. Ya, tapi tetap harus lulus SD dulu kan, Pak? Oh, iya ya. Betul. What? Di pesantren? Sekolah agama. Agama apa? Ya, agama Islam lah. Rehan kan udah Islam, ma. Buat apa di sekolahin lagi? Rehan, kamu kan tahu sendiri. Nggak ada sekolah yang mau menerima kamu karena kelakuan kamu yang nggak bisa dimaafkan. Kalau nggak dimaafin sih, nggak apa-apa. Hah? Dengerin papa dulu, sayang. Rehan, papa sama mama nggak mau ya ngelihat kamu pengangguran kayak gini? Rehan masih kecil, pa. Semua anak kecil tuh pengangguran. Nggak ada yang sibuk kerja. Kecuali kalau ikut bapaknya mulung sampah. Maksudnya, kamu itu harus sekolah, sayang. Sekolah buat apa? Supaya kamu nanti kerja, Rehan, dan kamu bisa berkarir. Kenapa nggak langsung kerja aja? Ini anak ditanya jawab melulu. Dengar papa ya. Kamu harus jadi orang pinter. Nggak boleh jadi orang bodoh, oke? Okay? Oke, okay, kenapa harus di pesantren? Ya supaya kamu dididik agama dengan benar dan jadi orang baik, Rehan. Kenapa nggak papa mama aja ngajarin Rehan? Buat ngajarin kamu ini itu. Sibuk nyari duit. Kamu hobi ya ngomong ketus? Memang benar kok. Yang pertama ngajarin orang sekolah, guru agama di sekolah. Yang ngajarin ngaji, orang masjid. Yang bayar mereka semua itu siapa? Yang bayar bukan berarti yang ngajarin. Wah, ini anak. Udah cukup. Diam kamu. Papa juga diam. Ren gak mau masuk pesantren. Apa maksud kamu? Ren pengen sekolah di musik aja. Jangan macam-macam sayang. Mau jadi apa kamu di musik? Ya, jadi musisi lah. Gak usah jadi tukang sulap. Enggak. Kamu harus dididik agama secara benar dulu. Abis itu terserah kamu mau jadi apa. Oke? Okay? Gak oke, Pa. Rehan pengen sekolah musik. Percuma papa memaksa Rehan ke pesantren. Rehan bakal sering bolos. Kok kamu ngomongnya gitu, sayang? Ini tuh demi kebaikan masa depan kamu. Buat kebaikan aku sekarang apa? Astagfirullahaladzim, Rehan! Kita bicara di luar. Eh,
kamu di sini aja. Oke, fine. Mungkin ada benernya anak kita. Gimana kalau kita sekolahin musik aja? Mungkin itu lebih baik buat dia. Musik memang membawa keindahan pada hidup, Ma. Tapi tidak memperbaiki akhlak. Dan anak ini butuh direparasi akhlaknya. Ya terus gimana dong? Anaknya kan gak mau mondok di pesantren. Kita cari aja pesantren yang ada musiknya. Musik rebana gitu? Bukan, musik biasa. Kamu pasti lihat di internet kan? Itu kan di internet. Di kehidupan nyata ada nggak? Ya kita cari aja. Ini udah tanggung udah sejauh ini. Ntar kita tanya-tanya sama orang. Ya, aku pokoknya nggak mau bawa pulang anak itu lagi. Buah tuh jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kita bikin perjanjian. Oke. Kalau nanti kita ketemu pesantren yang ada musiknya, kamu mau ya? Jawab, jangan melotot kayak begitu, gak sopan. Rehan memandang tajam, Pak, bukan melotot. Tapi kamu mau kan, sayang? Oke. Tapi... apalagi Rehan. Kalau pesantren nggak ada musiknya, kita langsung pulang dan jangan sebut-sebut lagi soal pesantren. Insya Allah ada, Pak. Mama yakin ada. Hil. Oke. Tapi kamu laki-laki yang bisa pegang janjinya kan? No problem. Tang kanan. Alhamdulillah. Pak. Pak. Oh. Ya. Yeah. Mau numpang tanya. Oh, mangga-mangga, silakan, Ces. Ada enggak pesantren yang juga ngajar musik? Pesantren yang ngajar musik? Iya. Yeah. Musik. Musik, musik. Oh iya, yeah, iya, yeah, ada. Ada, tapi mahal. Enggak apa-apa, mahal, saya bisa bayar. Mahal itu karena yang ngajarnya orang sudah terkenal, sudah top. Namanya kalau tidak salah Kang Purwacaraka. Purwakarta, benar. Purwacaraka. Ah, iya, Purwacaraka. Di mana itu? Setahu saya mah dia itu ngajar vokal sama ngajar musik, alat musik. Iya, di mana tempatnya, Pak? Kalau Bapak mau tahu, Bapak putar balik. Terus saja jalan lurus, saja lurus. Nanti kalau ketemu jalan gede nyebrang, udah nyebrang nanti ketemu jalan tol. Nah, di situ. Dari tol terus kemana? Ya, ke arah Bandung, atuh. Kok ke Bandung lagi? Di Jakarta juga ada, Ses. Bapak, nama pesantrennya apa, Pak? Pesantren?
Ini mah bukan pesantren, sekolah musik atuh Bapak. Pak, yang tadi saya tanya itu pesantren, bukannya sekolah musik. Mama. Ini mau nyantri apa mau ngamen? Nah. Mama yang salah. Ini pesantren, kurang masjid. Ada. Gak sabar, itu pasti orang Jakarta. Kiai, saya mau tanya, di dekat sini ini ada pesantren yang juga ngajarin musik nggak? Musik, kalau yang ngajar silat banyak. Dulu di pesantren adik saya ada yang ngajar musik, tapi sekarang orangnya sudah merantau ke Jakarta, ikut musik bawah tanah atau apa gitu. Underground. Adik ini yang mau mondok. Iya, dia mau mondok, tapi pesantrennya itu juga harus ada pelajaran musiknya. Wah, udah jarang sekali yang begitu. Kalaupun ada, pesantren yang ngajar perakitan. Perakitan bom, Kiai? Bukan, Bu. Barang-barang elektronik. TV, antena, setrika, kompor listrik, ya yang sederhana gitu. Sebentar ya. Aduh, jadi gak enak nih Pak Kiai. Enggak, saya cuma ngambil HP aja. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam. Tahu nggak pesantren di sini yang masih ngajar musik? Kurang paham saya, Pak Kiai. Tapi coba biar saya cari infonya. Di atas, Jang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Din, minta infonya pesantren mana yang juga mengajar musik di sini? Tadi juga ada yang nanya gitu ke saya. Nanti saya kabari lagi, ya. Sebentar. Halo? Mama. Mama lagi di mana? Lagi di pengajian. Aya naon, Pak? Mama masih apaan tuh? Pesantren yang ngajar musik. Mama tak apal, Pak. Coba Mama tanya dulu ke orang. Nanti Mama kabarin. Bapak lagi di mana? Lagi di diskotik. Bohongan deh. Tadi bilangnya lagi di pengajian. Padahal mah lagi di warnet. Dasar. Halo, Ibu, tahu nggak pesantren yang ada pelajaran musiknya? Halo, hari Senin. Nanya gitu Kak Ibu, mana Ibu tahu? Zaman sekarang, Pak, pegangan yang paling benar ya agama. Kita bersaing dengan gadget, warnet, belum lagi pergaulan bebas dan narkoba. Subhanallah, serem, Pak. Itu kenapa saya mau masukkan anak saya ke dalam pesantren, Pak. Yang ada pelajaran musiknya. Iya, sayang, iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mi? Abah, tahu nggak di mana pesantren yang ada pelajaran musiknya? Sekali lagi terima kasih, Pak Kiai. Sama-sama, bangga. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu. Salam. Orang kota jauh-jauh datang ke sini cuma mau belajar musik. Ya begitulah nih, orang kota suka kalah sama anaknya. Wah, pulang aja yuk. Oh enggak. Kita akan cari sampai ketemu pesantren yang kamu mau. Percuma, enggak bakal ada. Kalau pesantrennya di Amerika baru ada. Kamu tuh udah tahu gitu, makanya jangan cari pesantren yang ada musiknya. Itu kan syarat dari Rehan. Rehan kan udah nurutin kata papa, gantian dong. Ini maksud kamu kalau pesantrennya nggak ada terus kita pulang gitu? Papa mau tinggal di kota terpencil kayak begini. Kalau di sini nggak ada, kalau perlu kita ke Sumatera atau Kalimantan atau Papua sekalian. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya pesantren ketemu juga, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pesantren tua, Pak. Berdiri sejak 1918, Pak. Berangan sama pabrik jamu. Kata orang-orang nih, Pak, pendirinya itu musuh Belanda nomor satu di Dasi nih, Pak. Namanya Kiai Mustofa Jarkasih, Pak. Ada pelajaran musik ya? Ada, Bu. Bahkan ustadz musiknya pun pengurus pesantren itu. Itu keturunan keempat dari pendiri pesantren itu, Pak. Namanya Kiai Ahmad Dhani. Ini Ahmad Dhani yang mana nih? Ahmad Dhani pemusik, emang dia kiai? Iya, Pak. Penampilannya aja lihat. Gaulnya aja sama almarhum Gus Dur. Ulama-ulama. Wow. Amazing. Saya sendiri belum lihat, tapi kata orang-orang, Pak, Kiai Ahmad Dhani itu berjanggut dan menguasai seluruh alat musik. Punya band? Punya, Bu. Manajemen? Lengkap. Namanya juga manajemen Provinsi Cinta gitu, apa? Republik Cinta. Nah, itu. Republik Cinta. Ini serius nih, Pak. Kalau sampai punya manajemen, ya serius dong, Pak. Enggak, maksudnya informasinya itu serius apa enggak? Apa beneran atau... Yang saya dapat sih begitu, Pak. Mama nggak nyangka, Pak. Ahmad Dhani mewarisi pesantren di kota ini. Sekedar info tambahan nih, Pak. Istri kedua Kiai Ahmad Dhani itu Jamilun, Pak. Bulan Jamilah. Ah, bulan Jamila itu deh. Rehan, kamu sudah tidak bisa menolaknya. Kamu harus mau. Siapa? Kalau begitu terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih sekali. Sama-sama, Pak. Pak, ini buat apa sama informasinya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak. Hey. Waalaikumsalam. Selamat datang di pesantren Al-Barakah. Ada yang bisa saya bantu? Kayak petugas minimarket. Saya mau menyolahkan anak saya di pesantren ini. Tapi sebelum saya mau bertanya, apa benar ini yang punya Kiai Ahmad Dhani?
Iya, betul, Pak. Yang musisi itu kan? Aduh, punten. Dia teh nggak suka disebut seperti itu. Ada pelajaran musiknya? Kalau soal itu bisa tanya langsung sama Pak Kiai. Oh iya, silakan masuk. Saya mau bicara dulu sama Pak Kiai. Rehan, denger ya. Kamu udah nggak boleh cari alasan lagi. Pokoknya kamu harus memondok di sini. Ya, liat-liat nanti, Ma. Eh, kamu jangan macem-macem ya. Papa udah nurutin maunya kamu, sekarang giliran kamu nurutin maunya Papa. Silakan duduk, Pak. Oh iya. Silakan diminum. Messi. Ya, Bu Kiai. Tolong kasihkan ini ke Bu Hendro. Baik, Bu Kiai. Tunggu sebentar, papanya masih di dalam. Mas. Itu tadi siapa? Bu Kiai. Ibunya Pak Kiai Ahmad kan? Istrinya. Bener aja, Pak. Mas Ahmad Dhani nikahin perempuan senior. Ini mungkin Mulan Jamila yang menerak tua kali. Kacamata kamu lepas, di dalam. Mas, mau nanya lagi nih, Mas. Ini benar punyanya Kiai Ahmad Dhani? Iya, betul, Pak. Punya album rekaman juga? Alhamdulillah, ada 10 album atau berapa gitu. Pokoknya banyak, Bu. Lagu topnya apa coba? Oh, kalau nggak salah, Tidak Ada Cinta Yang Lain atau apa gitu, Bu. Iya sih. Bener, udah. Bener Ahmad Dhani. Makasih ya. Allah lah satu-satunya. Dalam kurung, tidak akan ada cinta yang lain. Sayalah Kiai Ahmad Dhani. What? Kalau dilihat dari umur, saya yang lebih dulu diberi nama Ahmad Dhani. Anak muda dari Provinsi Cinta Management itu niru-niru nama saya. Provinsi Cinta. Oh. Ya, maksud saya itu. Orang suka nyaman-nyamain saya dengan dia. Kebetulan saya juga seorang musisi. Ada album rekamannya? Punya. Kira-kira 10 atau berapa. Assalamualaikum. Informasinya benar, tapi keliru. Mereka sedang belajar apa, Kiai? Mereka sedang menghafal Al-Quran. Mereka menghafal Al-Qurannya sampai jam berapa, Pak Kiai? Cuma sampai jam 10 malam. Setelah itu mereka tidur. Jam 2, jam 3 nanti bangun untuk sholat tahajud. What? Jam 3 malam? Meronda kali? Betul. Meronda. Meronda hati dari gangguan kemalasan dan sifat buruk. Tapi kan kasihan Pak Kiai kalau anak-anak itu harus belajar sampai larut malam. Mereka juga kan butuh istirahat. Lebih kasihan mana sama anak-anak yang dibiarkan sampai malam bermain game dan internetan. Dimana kita amsiari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka lagi mengaji apa itu Pak Kiai? Mereka sedang diskusi dalam bahasa Arab. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris sih? Bahasa Inggris juga ada. Cuma kita lebih mengutamakan dalam bahasa Arab. Kenapa begitu, Pak Kiai? Kalau seorang Muslim tidak bisa berbahasa Inggris, repotnya paling cuma dalam pergaulan dunia saja. Tapi kalau tidak bisa berbahasa Arab, minimal cara membacanya, bagaimana dengan bacaan Al-Qurannya? Urusannya sampai akhirat. Emangnya Pak Kiai bisa bahasa Arab?
Alhamdulillah, bisa. Ya pasti bisa dong Kiai ya, kalau enggak kan malu sama ustadz-ustadz muda. Malunya sama Allah dan Rasulullah. Oke, siap. Mari. Pelajaran musiknya. Iya, di sini juga ada sayang. Tapi kasidahan ma. Han, Rehan. Gak mau, gak mau. Itu bapak udah manggil. Nah, disinilah para santri berlatih musik. Ah, latihan ketipung. Ini mah buat ngiringin wayang kulit. Maafkan anak saya Pak Kiai kalau ngomong suka asal. Namanya juga anak-anak. Rehan, musik apapun butuh skill yang serius. Terus kalau buat musik ini apa seriusnya? Messi. Ya Pak Kiai. Panggilkan Parmi. Baik Pak Kiai. Bedanya di sini kita berkreasi, membuat musik yang indah, lembut, dengan lirik-lirik yang baik. Yang baik, yang gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Parmin, salah seorang guru musik di sini. Mas Parmin, coba bunyikan alat musiknya, takut ada yang rusak. Baik Pak Kiai, permisi. Alhamdulillah, masih bunyi. Allahu Allahu Ahad. Allahus Samad. Ngapain sih Mas Parmin gebumbrengan? Teruskan anak-anak. Berisik Bu Ustazah. Kalian harus bisa istiqomah dan berkonsentrasi dalam situasi apapun. Ayo teruskan. Ada beberapa band dari Jakarta dan Bandung yang mengajak dia untuk jadi drummernya. Tapi Parmin ini menolak. Saya lebih senang mengajar di sini. Apa perlu saya perlihatkan SMS-nya? Nggak usah kayak gitu, udah. Percaya saya. Nah, Parmin, kembali. Baik, Pak Kiai. Permisi Pak Kiai, permisi Pak. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kalau mau jadi anak band, gampang. Latihan yang benar, serius dan kreatif. Insya Allah, jadi. Begitu juga kalau mau menjadi seorang muslim, gampang Rehan. Baca syahadat, beres. Sah menjadi seorang muslim, tapi menjadi muslim yang bertakwa butuh ilmu, butuh latihan ketaatan seumur hidup. Ya, ngaji. Ah!
begitu-gitu saja permainannya. Pak Kiai gak pernah latihan lagi sih. Sama aku saja kalah. Amazing. Tutup dong, Pa. Di sini kan udaranya masih bersih. Oh iya ya. Nutupnya di Jakarta aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Rehan, ayo kamu makan. Nanti kamu masuk angin loh. Kalau udah sakit mah, makan juga dibatasi. La taqna' bil ladzati dunya fa innaha satazul mislu sautul fusaq. So stupid. Don't say like that, man. Kamu ngapain di sini? Kamu belum sholat asar ya? Mau kabur ya? Emangnya kamu nggak betah tinggal di sini? Adik-adik, Oe boleh minta tolong nggak? Boleh, boleh, boleh. Ini mobil Oe mogok, bisa tolong dolongin? Bisa. Ya, ayo, ayo. Adek-adek, tunggu sebentar. Woy, ada sekedarnya buat adek-adek. Oh, gak usah, makasih. Terima aja. Gak usah, Pak. Terima kasih, gak usah. Enggak, terima aja. Gak apa-apa. Ikhlas. Aduh, woy, jadi gak enak nih. Sekali lagi, woy, ngucapin ban-ban kamsia ya buat adek-adek semua ya. Mali, adek-adek. Ah, parah. Udah miskin, sombong lagi. Mendingan dari Allah. Jumlahnya lebih banyak daripada itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Siapa yang kentut tadi? Karena tidak ada yang mengaku, mari kita mencari pahala sebanyak mungkin. Kita ulangi sholat berjamaah kita. Kita wudu lagi. Ya, ayo. Mana? Baju aku udah pada kotor. Ini aja yang aku pakai udah 3 hari gak dicuci. Udah pada gatel. Apa itu laundry? Itu loh tempat buat nyuci dan nyetrika. Oh, itu. Ada? Berapa ongkos sekilonya buat nyuci dan nyetrika? 2.000. Sekilo? Enggak, sepuasnya. Hah? Murah banget. Udah yuk, anterin aku. Ayo. Jangan digituin, pakai gituin aja tuh. Misi. Lewat mana? Ikutin saya, belok kiri. Mana laundrynya? Mana uang buat beli sabunnya? Apa itu? Kamu cuci di situ, jemur di sana, setrikaan bisa minjem sama ketua ruangan. Assalamualaikum. Tahajud malam gini. Emangnya sholat tahajud gak ada yang siang, bro? Mana ada sholat tahajud siang, bro? Ada-ada aja lu. Si ngantuk nih. Yang lain juga masih ngantuk. Ayo, didungguin loh di masjid. Thank you.
pun harus diamankan petugas pasca insiden. Butuh. Tidur loh. Ram, bangun. 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 Salat subuh yuk. Kamu duluan. Kamu duluan wudhu nanti kalau udah bangunin aku. Woi bangun woi, subuh woi. Ayo Rehan bangun. Rehan. Ayo bangun. Ngapain? Sholat subuh. Baru aja tidur. Kan udah waktunya sholat subuh. Aku udah bisa sholat. Kamu aja, Gi. Yang bisa maupun yang belum, tetap harus sholat. Ayo bangun, ditungguin di masjid. Ayo bangun. Sana. Tungguin ya di masjid. Kana budu wa ya kana stain ikhdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tengah malam kamu dibangunin cuma buat sholat, dan setelah itu kamu dibangunin lagi buat sholat subuh terus ngaji. Masya Allah, mereka tuh kejam banget sih. Dan gak boleh tidur lagi. Ya Allah. Tapi kamu udah sarapan, sayang? Bukan hanya sarapan, mah. Rehan lagi cuci piring nih. Aduh, Rehan kebagian yang nyuci piring. Kok seperti latihan TKI? Aduh, udah dulu ya, mah. Duh, Rehan bisa mati di sini nih, mah. Udah dulu ya. Iya, sayang. Duh, kayaknya keluar dari Pondok, udah kerja di restoran, di hotel ya.
ini namanya latihan bekerja sama. Ikut peduli urusan orang banyak. Rehan, Salim, nanti bantu antar sedekah untuk fakir miskin di lingkungan kita ya. Siap. Ya, ya. Rehan dan santri-santri di sini tidak dibiarkan banyak tidur. Tengah malam dibangunkan untuk sholat tahajud dan ibadah malam, lalu tidur lagi. Setelah itu harus bangun lagi untuk sholat subuh dan tidak tidur lagi sampai sore atau malam. Bagaimana dengan kesehatan anak saya, Pak Kiai? Anak saya itu kan masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan. Bagaimana saya akan membiarkan santri-santri saya tidur melulu? Terlalu banyak tidur itu melemahkan otak. Kalau otaknya lemah, bagaimana santri-santri saya akan bisa menghafal ribuan ayat suci di dalam Al-Quran? Santri macam apa yang gagal menghafal Al-Quran? Jangan anggap pondok pesantren ini tempat pembuangan anak-anak tidak berguna. Ini tempat pendidikan yang serius. Sekolah mana yang mendidik dan melatih murid-muridnya untuk menghafal ribuan ayat suci tanpa boleh melakukan kesalahan satu huruf pun? Sekolah mana yang mendidik anak-anak muridnya untuk menahan rasa malu dan mewajibkan menutup aurat? Mereka cuma belajar ilmu dan pengetahuan, tapi tidak belajar tentang kehidupan. Di pesantren, para santri belajar dan mengamalkan ilmu hidup. Saya tanya sekali lagi, kapan kalian mau jemput anak kalian pulang? Tidak, Pak Kiai. Sekarang kami ikhlas. Anak kami sekolah di situ. Situ mana? Di pesantrennya Pak Kiai. Syukurlah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kira-kira Rehan kuat nggak ya? Pendidikan itu membuat yang bodoh jadi pintar, yang lemah jadi kuat. Bismillah aja, mah. Assalamualaikum. Mana kamu nih? Siapa itu? Itu sekolah. Tenang, Pak. Tenang. Saya kesini hanya menyampaikan sedekah. Kamu mau menangkap saya ya? Mana orang-orang yang mau menangkap saya? Kamu bawa santri-santri pondok. Sabar, Pak. Tempo hari ada donatur titip sumbangan. Minta disampaikan orang-orang banyak, termasuk Bapak. Alah kamu, Min. Mau jadi antek-antek polisi kamu. Kau! Lepas kami! Matikan kamu, Min. Saya tidak suka dibentak-bentak dan dihina-hina. Sedekah itu dibagikan kepada yang miskin, termasuk kamu. Saya preman di kampung sini. Tapi kamu miskin. Saya tidak mau terima sedekah, Min. Terima. Setidak-tidaknya, sesekali kamu kasih anak istrimu rezeki yang halal. Walaupun itu dari sedekah. Ngerti?
Naib, undur ila saburah, hada kitabun. Hada kitabun. Siapa yang tahu artinya? Saya, Pak. Iya, Lehan. Ini kitab. Kitab, naib. Hada kursiun. Ini kursi. Kursi, bagus. Hada maktabun. Ya, Rehan lagi. Ini meja. Ya, meja. Zih, Rehan. Baik. Hada kitabun, hada kursiun, hada maktabun. Paham semuanya artinya? Sudah tahu ya? Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya. Apa bahasa Arabnya saya mau makan? Saya mau makan. Ana sa'akulu. Coba diulangi. Ana sa'akulu. Jamaatan. Ana sa'akulu. Ana sa'akulu. Saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Pak. Tuh, lihat. Kok jadi tukang cuci? Itu namanya dia mandiri. Dia sudah bisa menyelesaikan persoalannya tanpa harus bantuan orang lain. Keren kan? Alhamdulillah. Ini mama ada uang buat kamu. Simpen ya. Nanti kalau ada apa-apa kamu bisa pakai. Nanti kamu jangan bilang-bilang papa. Ma, nanti mama diomelin. Papa telepon. Bentar ya sayang. Kamu enak ya? Kasih duit sama mama, sama papa juga. Makanya sekolah yang rajin. Mang, nitip ini ya. Bilangin ke mama. Rehan mau ke toilet. Siap, Pak Ustadz. Ibu, maaf. Ini ada titipan dari Rehan. Rehannya sedang ke toilet. Makasih. Iya. Ma, kalau Rehan terima uang ini, kita berdua berdosa. Karena mama berbohong. Dan Rehan juga harus berbohong. Mama masukkan Rehan ke pesantren untuk belajar jujur, bukan untuk belajar berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, look at it, here. We. We. You. You. I. I. He. He. Okay, listen to me. We and you, here,
Yeah. Use were. Okay, repeat after me. Were. 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 So, if I ask you, where were you born? Okay. So the answer is, I was born in Jakarta. Can you? Yes. Okay. I want to ask you one by one. Okay? Okay. The first one. Okay. You, Rehan. Where were you born? I was born in Jakarta. It's very good. I was born in Jakarta. Okay. And you can ask me. Mr. Imran, where were you born? I was born in Bogor. Okay, give a plus for Rehan. Kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran tercinta kita, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ya, Ibu Guru ingin bertanya dulu, siapa yang semalam tidak belajar? Kenapa coba Ibu Guru mau tahu? Tuh kan main game. Nah, Ibu Guru kan sudah bilang, nih dampak negatif dari internet ada yang tahu? Salah satunya, nih kalian chattingan kan itu seru ya. Nah itu jangan sampai malam, apalagi kalau kalian lupa dengan belajar. Nah PR kita tidak dikerjakan. Nah besoknya kita dimarahi oleh ibu gurunya. Ada yang tahu dampak positif internet? Nah, salah satunya kita dapat mencari informasi di Google. Betul sekali. Misalkan kita ingin mencari informasi tentang kesehatan. Itu semuanya pengetahuan ada di situ. Tapi ingat, kita jangan menyalahgunakan internet tersebut. Agama ini tidak hendak menyulitkan kehidupan umatnya. Justru agama ini melakukan pertolongan dan penyelamatan kepada umatnya. Untuk hidup baik dan benar, selamat dunia dan akhirat. Kalian tidak akan menjadi seorang dokter, ustadz, presiden, jenderal, atau pedagang hanya dari Al-Quran. Al-Quran memperbaiki akhlak kalian, sehingga kalian akan menjadi dokter, ustadz, presiden, jenderal, pedagang, ataupun rakyat yang berakhlak mulia. Kalian akan menjadi petani yang berakhlak mulia. Atau kalian akan menjadi musisi yang berakhlak mulia. Di pesantren inilah kalian akan dididik dengan akhlak Al-Quran seperti yang dicontohkan Rasulullah. Dunia ini baik karena baiknya akhlak manusia. Dunia ini rusak karena rusaknya akhlak manusia. Itulah maksud diturunkannya Al-Quran untuk memperbaiki akhlak manusia. Manusia manapun, manusia yang mau mengamalkan isi Al-Quran. Assalamualaikum, selamat ulang tahun Mama. Rehan doakan jadi Mama yang solehah. Maaf, Rehan hanya bisa kirim mukena ini. Semoga Mama pakai setiap hari dan jadi ingat Rehan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, berisik! Besok mau ulangan, lagi belajar nih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tadi mau pinjam setrikaan? Saya. Eits, ngambil pakai tangan kanan. Maaf, Kak. Baik. Jangan lupa, kalau sudah selesai, kembalikan. Iya, Kak. Silakan kembali. Silakan adik-adik, kembali belajar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya hadiahnya buat Mama. Mama suka nggak? Suka. Suka banget. Soalnya, Rehan lihat Mama pakai baju bagus-bagus banget. Tapi kok mukenanya nggak diganti-ganti? Iya. Ini mukenanya bagus banget loh. Berapa harganya? 300.000 beli di koperasi pesantren. 300.000 Kamu belinya uang dari mana? Kan Mama kasih seharinya cuma 10.000 Iya, uang Rehan 10.000 Rehan jajannya 2.000 Yang 8.000-nya Rehan tabung. Udah sebulan lebih terkumpul. Pas banget sama ulang tahun Mama. Nah, terus Rehan beliin mukena deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau begini kita gimana nih? Asyhadu an kita sholat.